Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi asma'in rabbi sahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Welcome back to my YouTube channel Mr Wisnu channel. Today. <coughs> today we have a new English lesson for you. Hari ini kita akan ketemu kembali untuk memberikan pembelajaran tentang bahasa Inggris. Jadi hari ini Mr. Wisnu ingin memberikan kamu semua mengenai pembelajaran bahasa Inggris yang berjudul Introduction. Apa itu Introduction? Atau Introduction? Before we start our lesson today, sebelum kita mulai ke pembahasannya, ke materi pelajarannya, Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Hobi Sydney Yoma. Wazukni Fahma. Biwahmatika Ya'alhamma Rahimin. Amin. Let's start the lesson. Kita mulai pembelajarannya. Ya. Introduction. Apa itu introduction? Introduction itu dalam bahasa Indonesia artinya perkenalan diri. Jadi hari ini kita akan berkenalan atau memperkenalkan diri kita dalam bahasa Inggris. Nah, apa saja yang harus diperkenalkan? Bagian apa saja yang harus kita perkenalkan ya dalam perkenalan diri itu? Dalam introduction itu. Mr. Wisnu sudah memberikan ya bagian-bagian apa saja yang harus ada dalam introduction atau perkenalan diri. Ya, ada sembilan bagian, nine parts of introduction. Ada sembilan bagian ya yang termasuk ke dalam perkenalan diri. Ya, yang pertama adalah full name. Yang kedua adalah call name atau nickname. Dan yang ketiga adalah old. Yang keempat edes, yang kelima status, yang keenam occupation, kemudian ketujuhnya birth date, kedelapannya hometown, dan yang kesembilannya blood type. Apa saja sembilan bagian ini? Yang pertama itu full name. Full name itu artinya adalah nama lengkap. Pasti dong, dalam perkenalan diri harus memberikan nama lengkap. Kemudian yang kedua ada call name atau nickname. Apa itu? Itu adalah nama singkatan atau nama panggilan. ya. Kemudian ada old. Old itu apa? Usia. Nah, kemudian ada juga edus. Edus itu adalah tempat tinggal, alamat. Kemudian ada status. Status itu adalah status kita. Ya. Status kita sebagai diri kita pribadi ya. Apakah kita jomblo, single, ataukah married, menikah, dan sebagainya. Ya. Kemudian ada occupation. Apa itu occupation? Occupation itu pekerjaan, profesi. Ya. Kemudian ada birth date. Birth date itu tanggal lahir. Kemudian ada hometown. Apa itu hometown? Adalah asal-usul, tempat tinggal. Ya, negara asal, kota asal. Kemudian ada blood type. Apa itu blood type? Golongan darah. Golongan darah. Dan yang pertama, satu lagi, yang ke-10 karena ini nggak cukup, adalah gender. Gender. Yang ke-10 ini gender atau jenis kelamin. ya. Nah, ke-10 itu yang akan kita bahas dalam percakapan, ya bukan percakapan ya, perkenalan diri atau introduction yang akan kita mulai saat ini juga. Nah, contohnya bagaimana, Mr. Wisnu? Okay. Mr. Wisnu kan contohkan beberapa dulu ya. Misalkan, Hi, I would like to introduce myself. Perkenalan dirinya itu di awal. ya. Intronya atau pemukanya, ya, pemulanya seperti ini. Hi, I would like to introduce myself. Hi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Ya. Hi, I would like to introduce myself. My name is Wisnu Diputra, You can call me Wisnu. I am 30 years old. And I live in Jalan Kamurang number 6. Cito Puspanegara Bogor. And then I am married with Nur Silva and i am male and then my occupation is teacher my job is teacher my occupation sama my job sama ya my occupation or job is teacher and then my birth date is october 14 1992 and then My hometown is Indonesia. My hometown is Bogor, Indonesia. And then the last one is my blood type is O. Nah, semuanya itu sudah lengkap. Ya, mulai dari gender, mulai dari phone name, call name, old adults, dan semuanya itu sudah lengkap dalam satu percakapan atau satu perkenalan diri tadi. Introduction yang tadi yang sudah disampaikan ya. Kita akan maksimalkan kembali. Kita contoh ya lagi ya, sekali lagi ya. Hi, I would like to introduce myself. My name is Wisnu Diputra. You can call me Wisnu. I am married with no sofa. And then I am 30 years old. Ma, I live in Jalan Kamuang number 6. Citerbogor. And then My occupation is teacher. My job is teaching. And then my birthday is 14 October 1992. And my hometown is Bogor, Indonesia. My blood type is O. Thank you very much. Itu adalah percakapan maaf, itu adalah perkenalan diri atau interjection yang sudah Mr. Wisnu contohkan atau ucapkan. Semoga bermanfaat untuk hari ini materi perkenalan diri atau interjectionnya. Semoga memberikan manfaat dan ilmu yang bermanfaat untuk kamu semua di rumah. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah, alamin. Ya Al dan doa penutup majelis. Subhanaka, Allahumma, wabihamdika, asadu'alla, ilaha, 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 ilaha Astagfirullahaladzim. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, dan juga share video-video Mister Wisnu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.